Emang tiap debat ada temanya. Temanya keamanan. Apaan lo? Enggak apa. Keamanan, pertahanan, hansip. Sama, pertahanan. Sipil. Pertahanan, sip lah. Hansip dan sipil. Hansip di mana-mana hansip. Pertahanan sipil, pertahanan sip lah. Mana ada. Kacau nih. Ya numpang aja kenapa sih, paling di sini gue latihan pelatarannya nih. Saya nggak boleh sih orang latihan. Hansip. Ah jangan sampai mati. Kan gue mesti cari prestasi juga. Gue mau tingkatin nih. Gue lagi minta dana sama PBB. Buat apaan? Ya kantor gue harus tinggi. PBB. Biar kalau ada layangan kan gue dari jendela tinggal. Ya gak bisa. Ini mana bisa ditingkatin. Naik lagi, naik lagi. Ya ambruk ini gue ditingkatin. Bawainya aja lemes. Ini pondasinya 7 meter. Sama aja sama pagar kedutaan Australia. Bawa besi. Atas saya kelihatan kayu, padahal kayu juga. Gak mungkin. Udah kedatangan saya kemari nih mau curhat. Emang gue mamah dedeh lo curhat sama gue. Saya gue corok mata lo lo. Mengapa? Lo baybon gak pergi kayak nenek-nenek ngomong lo. Baybon nanti. Baybon. Baybon. Makanya kalau ngomong spray angkat dulu. Jadi pacar saya itu mana? Iya, pacar saya itu pinjaman. Cuma sih kagak ada simpanan barang kali. Lah, bisa kali 20 juta mah pinjemin dulu. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang urusannya. Lo kesana lo, lo udah duit. Kalau ya diajak ngobrol yang sopan. Nah ini gua ngomong, gua dengerin. Muka lo ngadep sini. Ini muka, emang lu sangka ini muka gua. Ini muka. Gue mau pinjem duit 20 juta. Ntar kalau Kima udah ganti, gue ganti ke lu. Lu jadi kagak ngerti. Tadi kan Kima yang ngomong sama lu. Iya. Lu ngomong sama gue. Iya. Langsung aja Kima sama gue. Pakai muter begitu. Susah diatur lo orangnya. Susah diatur. Lo jarang pakai lotion. Kenapa emang? Ini kulit lo hitam begitu. Gua heran. Ada apa yang lo heran? Apaan yang lo arepin? Ini. Gua ini kalau sama cewek kalau ada duit aja gua royalnya naujubillah, Meng. Royal dari mana lo? Dia minta gelang, gua kasih. Kasih gelang. Dia minta handphone, gua kasih handphone. Kasih terakhir handphone. Gua kasih bonnya kan ya? Beli sendiri dong. Oh, enak banget. Bukan royal, lu mah emang sama aja dia yang beli. Kayak yang imam. Kalau lu sayang sama pacar lu, beliin baju. Kenapa? Kenapa itu emang? Dia pakai kosetan. Tahu dia kan modelnya gitu. Lah, ada tulisan welcome. Modelnya aja begitu. Lu nyolek gue. Apaan? Lu kan merendahkan harga diri boyband lu. Nyolek-nyolek lu. Kita boyband yang berbudiman tau dia kan. Dia bawa tongkat, nyenggol dia sendiri, gue disangkain nyolek. Iya. Itu dijaga boyband. Gue lihat. Gue nanya sama lu, sumpah boyband yang pertama apa? Apaan? Lu sebutin, sumpah boyband yang pertama, janji boyband. Apaan janjinya? Enggak, bukan boyband sejati lu. Kenapa? Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tuh. Lu ampun orang ngobrol gini.
Apaan yang lo tepokin dia ngomong sembarangan? Ah, kayak orang benar. Coba minjem lu wortel capcay. Bener-bener cinta? Iya, saya itu tunang mau nikah sama Ayang Imau. Emang gue ceritain tadi, Meng. Yang gak tadi perlu. Keluarganya udah nuntut gue buat tunangin dia. Iya, kenapa sih Bang Komeng? Dia gak punya duit. Masa mau ngawinin lu di kandang ayam? Menikah.